ayam Bangkok yang asli impor dan ayam Bangkok lokal dapat diketahui dengan cara memperhatikan struktur tulangan, warna pangkal bulu, dan mental pada ayam tersebut. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan ayam Bangkok asli dan ayam Bangkok lokal, agar teman-teman tidak lagi salah pilih ketika ingin membeli ayam yang satu ini. Ingin tahu lebih lanjut? Tonton video ini sampai habis. Namun sebelum kita masuk lebih dalam bahasanya, bagi sobat yang suka video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Avafarm dan klik tombol loncengnya juga, supaya teman-teman tidak lagi ketinggalan update video terbaru dari channel Avafarm selanjutnya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Kalau gitu kita langsung saja masuk dalam bahasanya. Yang pertama adalah struktur tulangan ayam. Untuk mengetahuinya tidak cukup dilihat saja, tetapi harus dipegang. Struktur tulangan atau tulangan ayam Bangkok yang asli lebih padat. Hal ini disebabkan oleh pakan mineral, terutama kalium dan fosfor yang baik. Dengan suplai mineral yang bagus, pembentukan tulang sejak anakan akan semakin baik dan menjadi sempurna ketika ayam mencapai usia dewasa. Keadaan ini akan menjadi suatu kelebihan yang belum dimiliki oleh ayam jenis lokal. Dan yang selanjutnya adalah warna pangkal bulu pada ayam. Ayam Bangkok asli memiliki tanda-tanda khusus yang berbeda dengan Bangkok lokal. Sepintas perbedaan tersebut nyaris tidak ada. Ayam Bangkok asli memiliki warna kekuning-kuningan di pangkal bulunya dan di permukaan kulit. Warna tersebut terdapat di semua bagian bulu, baik bagian perut, punggung, sayap, leher, maupun kaki. Warna ini dikenal dengan istilah kemin. Kemin digunakan untuk menguatkan kulit ayam Bangkok. Pemberian larutan berwarna ini di pangkal bulu akan memperkuat permukaan kulit, tempat melekat atau menancapnya bulu pada ayam tersebut, sehingga bulu tidak mudah rontok. Selain itu, kemin juga berfungsi sebagai anti kutu yang mengintai kesehatan pada kulit serta bulu ayam tersebut. Dan yang selanjutnya adalah mental ayam tersebut. Perbedaan paling nyata ayam Bangkok asli dengan ayam Bangkok peranakan atau lokal adalah mental yang bagus. Ayam Bangkok asli sangat berani atau tidak kenal takut, jika kita bandingkan dengan jenis ayam yang lainnya. Mudah-mudahan dengan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, biar bisa melihat tentang perbedaan ayam Bangkok impor asli dengan lokal, sehingga teman-teman dapat mendapatkan informasi tentang cara memilih ayam Bangkok yang asli, agar tidak tertipu oleh penjual ayam yang mengaku-ngaku jual ayam Bangkok asli, tapi nyatanya ayam yang dijual adalah ayam palsu alias ayam lokal. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan, silahkan tulis di dalam kolom komentar di bawah ini, supaya teman-teman yang lain yang belum tahu bisa mengetahuinya dengan baik dan benar, supaya tidak salah pilih ketika ingin membeli ayam yang satu ini. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Avafarm dan klik tombol loncengnya juga, agar teman-teman tidak lagi ketinggalan update video terbaru dari channel Avafarm selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.